ini apakah saling menunjuk antar temannya? Ya, jadi untuk penetapan tersangka, alat bukti yang kita miliki berupa surat visum ya. Kemudian keterangan saksi itu baik dari saksi korban, saksi tersangka lainnya juga. Tersangka lainnya juga mengakui bahwa ada rekannya yang melakukan penganiayaan. Memang betul ya Bang, ketika Diksar itu peserta dihantam sama panitia Bang? Ya, jadi sebelum berangkat jam 7 pagi untuk ke camp selanjutnya itu rata-rata peserta itu dipukul di bagian perut oleh panitia. Tambahan tersangka hari ini Bang? Hari ini kita tambahkan tersangka 11 orang, jadi total sudah 16 orang tersangka semuanya. Termasuk ketua Mapala dan ketua panitia Bang? Ya, ketua Mapala dan ketua.